Anda kembali di Anyus Pagi, pemirsa Persija Jakarta bersiap menjelang turnamen RCTI Premium Sports. Meski tidak diperkuat beberapa pemain inti, Macan Kemayoran optimis bisa meraih hasil maksimal. Persija Jakarta berlatih di lapangan latihan Jakarta International Stadium pada Rabu sore jelang turnamen RCTI Premium Sports. Macan Kemayoran mematangkan strategi untuk menghadapi PSIS Semarang yang akan menjadi lawan mereka. Persiapan Persija sendiri berjalan lancar. Mereka akan mencoba mematangkan chemistry antar pemain akademi dan senior. Turnamen ini juga akan dimanfaatkan Macan Kemayoran sebagai ajang unjuk gigi para pemain muda untuk bisa menampilkan performa terbaiknya. Ya, alhamdulillah berjalan lancar dengan pemain kombinasi antara pemain akademi dan senior. Dalam waktu mepet juga kita maksimalkan waktu yang ada dan alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Dalam persiapan ini kita banyak mencoba untuk menyamakan chemistry, membuat kompak, menyatukan pemahaman bagaimana kita menyerang, bagaimana bertahan. Turnamen ini tentunya menjadi ajang bagi pemain-pemain muda di Persija. Siapa tahu ada yang dipanggil untuk ke tim seniornya gitu. Jadi saya ingin memberikan yang terbaik di turnamen nanti. Meskipun pada turnamen ini beberapa personil inti tidak ikut, Persija tidak khawatir dan akan menampilkan permainan terbaik serta mencoba meraih gelar juara. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.